Halo Yaya, mau tanya-tanya dong soal tadi syutingnya. Apaan sih nanya-nanya? Ya ampun masih marah. Tadi gimana sih proses pembuatan pizzanya, seru nggak? Seru, cuman pembuatan pizza itu ternyata panas ya dapurnya. Oh gitu, emang tadi Yaya ngerasa kepanasan banget? Panasan banget. Tapi tadi kenapa sih kok bisa ada putih-putih di pipinya? Ya Allah, Kak Jawa keringetan, terus gatel. Bukan, yang tadi ada tepung itu loh, kenapa tuh bisa ada tepungnya? Jangan jatuh, jadi... Oh gitu. Terus Yaya paling suka pizza yang mana? Yang Yaya buat. Emang enak banget? Udah pasti enak kalau Yaya buat. Tapi paling sebel pas bagian mana? Bagian Kak Cila ngambil pizza aku semuanya. Jadi tinggal satu. Wup! Zita, terus gimana dong ini? Udah, keringin aja sampai kering. Ayo lanjut tiap lagi sekalian. Nah, kalau gitu sekalian testi aja ya, Adit ya. Udah. Sambil keringin juga ya. Oke. Gimana nih Adit nih hari ini? Seru banget sih, Kak Zita. Soalnya naik kudanya tuh kayak berguncang-guncang gitu terus. Bentar. Ini dari udah berapa episode nih? Ngomongnya kalau misalkan ditanyain testi seru banget terus. Jawaban yang lain dong. Bener ini seru. Selain kata seru. Sangat menantang ya. Terus sampai kayak ada yang bagian sakit tapi enak sih orang jadi. Apa itu yang sakit bagian badannya? Bagian punggung sini nih, bagian tulang rusuk kayaknya deh. Terus ini mandiin kudanya? Mandiin kudanya agak jijik sedikit sih, tapi ya menantang. Apalagi kan tadi kan ada kudanya tuh Adit yang Adit bersihin tadi. Yang tadi di bawah kakinya. Next mau main kuda lagi gak nih? Mau banget sih. Aku nanti bakal coba. Mau coba nanti sama coach. Kalau jadi atlet kuda mau? Mau sih, tapi nanti gak jadi reporter dong. Oh iya bener juga. Yaudah good people, sampai di sini dulu ya. Liputan aku di kandang kuda, tadi aku udah naik kuda, terus udah ngebersihin kuda. Jangan lupa kalian datang ke sini ya, seru banget. Jangan lupa juga nonton Catatan Cibocil setiap Sabtu Minggu jam 10:30. Dadah! Wah, pizzanya enak nih buat Adia sama teman-teman. Nah, yang Cia, Adia sama Aisyah sama Atta pada ngumpul. Aku masa gak diajak? Aneh kan? Duh Yaya, emang kenapa sih? Kenapa kamu sampai marah kayak gitu? Ya soalnya tuh aku ngefans banget sama Kak Adia. Makanya aku bawain pizza. Kak Adia tuh kan jago kalau lagi jadi reporter, kalau di pabrik. Oh, kamu tuh ngefans ya sama Kak Adia. Ya emang kamu harus banyak belajar sih dari Adia. Tenang. Tarik nafas, mazaya cantik, mazaya imut, mazaya centil. Hai guys, pada kangen gak sama aku? Pada lapar kan semuanya? Adia lapar gak? Lebih pada makan kue, mendingan makan pizza aku nih. Dari Itali. Enak lagi buatan tante aku. Aku gak makan dulu deh, mazaya. Aku udah kenyang nih makan kuenya dari Aisyah. Aku habisin dulu, baru nanti kalau misalnya aku belum kenyang, aku coba makan itu. Yang lain makan aja dulu ya, gak apa-apa. Aku makan kue aja dulu. Makasih Aisyah. Ya pizza, sepuluh. Kenapa sih? Bukannya diet yang makan malah yang lain. Aisyah semuanya. Bukannya diet mau makan kue Aisyah. Ini kan padahal lebih enak. Kuenya enak banget, Aisyah. Terima kasih ya.